Halo Spelabers, welcome back to Salam Sepak 39. Kali ini kita akan bahas fase grup Piala Afrika 2024 putaran kedua. Berikut update klasemen grup A dari hasil putaran kedua. Guinea Khatulistiwa di puncak klasemen dengan 4 poin, menyusul Nigeria juga 4 poin, dan tuan rumah berada di peringkat ketiga saat ini. Selanjutnya kita pindah ke grup B dari hasil putaran pertama. Tanjung Verde menjadi negara pertama lolos 16 besar, menyusul Mesir 2 poin, serta Ghana dan Mozambik masing-masing raih 1 poin. Berikutnya di grup C, Senegal menjadi negara kedua lolos 16 besar, menyusul Guinea 4 poin dan Kamerun 1 poin. Lanjut ke grup D, klasemen sementara. Dari hasil putaran pertama, puncak klasemen dipimpin oleh Burkina Faso 3 poin, Aljazair dan Angola masing-masing raih 1 poin. Mari kita lihat hasil pertandingan putaran kedua di grup D. Untuk partai pertama, Aljazair versus Burkina Faso, skor sama kuat 2-2. Berikut statistik pertandingan kedua tim selengkapnya. Dari hasil pertandingan ini, Aljazair dan Burkina Faso berbagi poin dan masih di posisi sebelumnya. Partai kedua, Mauritania versus Angola, skor tipis 2-3 dimenangkan oleh Angola. Berikut statistik pertandingan kedua tim selengkapnya. Berhasil raih 3 poin, Angola geser Burkina Faso dari puncak klasemen dengan keunggulan selisih gol saja. Berikutnya kita pindah ke grup E, Mali dan Namibia sama-sama raih 3 poin. Pertandingan putaran 2 di grup E yaitu Mali versus Tunisia, skor sama kuat 1-1. Berikut statistik pertandingan kedua tim selengkapnya. Dari hasil ini, Mali dan Tunisia berbagi poin. Dari hasil 9 pertandingan putaran 2 fase grup Piala Afrika 2024, berikut daftar 5 top skor dan 5 penyumbang assist teratas sementara. Jadwal fase grup putaran 2 selanjutnya digelar edisi Minggu 21 Januari 2024, yaitu Maroko versus RD Kongo, kick-off pukul 21.00 WIB, akan digelar di Stade de San Pedro Stadium. Selanjutnya edisi Senin 22 Januari 2024 yaitu Zambia versus Tanzania, kick-off pukul 00 pagi, WIB digelar di Stade de San Pedro Stadium. Jadwal kedua Afrika Selatan versus Namibia, kick-off pukul 03 pagi, WIB akan berlangsung di Amado Gon Coulibaly Stadium. Inilah sekilas info hasil dan jadwal terbaru fase grup Piala Afrika 2024 putaran kedua. Semoga terhibur. Sekian dan terima kasih.